Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber cantik yang bernama Mama Nada. Tapi sebelum kita mereview dari gaji YouTuber cantik ini, ada baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya, terutama buat pemilik akun Mamah Nada, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang mengikuti channel Anda. Terima kasih. Mamah Nada telah mengupload video sebanyak 177 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 126.000 subscriber, dan untuk video view-nya ternyata telah ditonton sebanyak 55.345.625. Dan untuk country-nya, channel ini mencantumkan ID, dan untuk tipe channelnya tidak diisi apapun. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 29 Oktober 2011. So pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih 11 tahun lamanya, karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel YouTuber cantik ini? Ternyata channel ini mendapatkan nilai B+. Dan untuk ranking Social Blade-nya mendapatkan sebanyak 28.770, dan untuk ranking subscribernya mendapatkan sebanyak 2.190. Dan selanjutnya mari kita lihat untuk ranking video view-nya, ternyata mendapatkan sebanyak 174.576, dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat 1274. Dan untuk ranking tipe channelnya tidak diisi apapun atau dikosongkan. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu, begitu juga dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang pesat dan berpenghasilan. Dan untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan sebanyak 26.000 subscriber, dan sangat disayangkan karena terjadi penurunan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 17%. Selanjutnya kita lihat lagi video view-nya selama 30 hari yang lalu. Channel ini mendapatkan sebanyak 14.182.000. Dan channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 4,9%. Dan mari kita lihat untuk total gaji bulanan dan tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, berapa banyakkah pundi-pundi penghasilan yang diperoleh Mamah Nada ini setiap bulannya. Langsung saja kita lihat bersama-sama agar tidak menimbulkan rasa penasaran. Dan untuk estimasi gaji bulanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $3.500 dan langsung naik drastis menjadi $56.700. Dan untuk estimasi pendapatan gaji tahunan yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $42.500 dan langsung naik drastis menjadi $680.700. Dan mari langsung saja kita kalikan menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelumnya ringankan jari para sahabat YouTuber lainnya, terutama buat Mama Nada,
tekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada, mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik YouTuber cantik yang bernama Mama Nada. Tapi sebelum kita mereview tentang gaji channel YouTuber cantik ini, alangkah baiknya para sahabat YouTuber dimanapun berada, terutama buat Mama Nada, jangan pernah lupa dan sungkan-sungkan untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Terima kasih. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $3.500. Jika $3.500 kita kalikan dengan 15.303, maka total gaji bulanannya yang terendah, Mama Nada mendapatkan penghasilan sebanyak 53.560.500 rupiah. Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi. Channel Mama Nada mendapatkan sebanyak $56.700. Jika $56.700 kita kalikan langsung dengan 15.303, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi, Mama Nada mendapatkan penghasilan sebanyak Rp867.680.100. Sungguh sangat memuaskan untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi. Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang terendah. Channel ini mendapatkan sebanyak $42.500. Jika $42.500 kita kalikan langsung dengan 15.303, maka total gaji tahunannya yang paling terendah, Mama Nada mendapatkan penghasilan sebanyak Rp650.377.500. Sungguh sangat memuaskan untuk total gaji tahunannya yang terendah. Bagaimana dengan yang tertinggi? Langsung saja kita lihat dan kalikan. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak $680.700. Jika kita kalikan langsung dengan 15.303, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp10.416.752.100. Terima kasih banyak.